terima kasih kepada kedua orang tua, seluruh keluarga besar dan semua vendor-vendor yang sudah membantu kita dari awal sampai sekarang selesai acara. Makasih juga buat Hipro, thank you. Thank you Hipro. Spent 24 hours, I need more hours with you. Dengan doa dan restu, kedua mempelai telah sah menjadi sepasang suami dan istri tercatat dengan resmi di kantor urusan agama setempat. Bapak dan Ibu sekalian, atas nama keluarga besar dari ananda tercinta kita yang berbahagia yaitu Melissa dan juga Gugun, kami ucapkan selamat datang untuk seluruh tamu undangan berbahagia dan nama saya Gilang Leo. Jadi saya manggilnya apa nih? Olive. Jadi Olive itu adalah zaitun ya. Kalau kamu Olive, izinkan aku menjadi Popeye-nya dong. Asik. Popeye gak pulang-pulang ya. Popeye-nya gak pulang-pulang, tenang. Kalau Popeye yang ini pasti pulang ke rumah, kalau tenang aja. Anyway Olive, kamu single kan? Single. Oke, gak apa-apa. Sama-sama, kita juga ya akan berjibaku dalam keadaan yang sangat indah ini. Dalam sebuah situasi yang cinta dan ditunggu-tunggu. Tapi setelah satu foto berikut ini, saya ingin berbagi dengan Olive sesuatu dan Olive akan bantu saya. Hey Olive, kamu cantik seperti ini, kamu lucu ada itunya. Cie, ya, itu karang ya? Ya ampun lucu banget loh, karang aja udah lucu. Anyway, Olive ini temennya Melissa, temennya AA. Bukan juga? Jadi kamu sebenarnya siapa? Kamu? Kamu gak diundang. Seriusan? Beneran? Ini saya juga gak tahu kamu tuh sebenarnya. Tapi gak apa, ucapan selamat buat kedua mempelai boleh? Happy wedding, bahagia selalu dan harus bahagia sampai maut memisahkan. Borahe. Borahe. I purple you. Borahe. 안녕하세요. 아스는네. 큰거 너. 아스는. 아 susah banget ya. Pitching banget sama aku satu frekuensi gitu. Beneran ya, aku melihat ini ada sesuatu yang bisa aku ambil buat menyematkan cinta di hati kamu. Jadi akan ambil satu. Oke, okay. Olive, would you please take my flowers? Berikan tangan kamu. Teman-teman musik, instrumental aja. Masukin aja, masukin. Sekali kamu boleh pegang ujung layarnya. Olive cantik, pegang juga ujung layar itu. Kamu, ya kamu sebut namanya. Kita bermain keajaiban cinta aku dan kamu. Sudah siap? Olive, satu, dua, tiga. I just wanna say I love you, oh my babe. Let's do the magic.
harinya, mungkin dalam beberapa saat kamu akan mendapatkan sebuah bunga cinta kembali. For the very first time, Olive, I beg in give these flowers of love for you. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Olive one more time? Dan Olive, please. Okay, ini hadiahnya. Dan nama lengkap mempelai wanita itu sudah disebutkan tadi. Nama lengkap mempelai prianya Gugun Gunawan. Wah, luar biasa, sudah tahu ya. Pertanyaan saya, mereka ini pacaran berapa lama? 3 tahun. Yes! Jawabannya adalah benar, tapi bukan itu pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah nomor sepatu mempelai wanita? Berapa? 40. 39. 38 41 39 40 41. Oke, langsung pertanyaannya saya lempar, berapakah nomor sepatu mempelai wanita? Jawabannya adalah 40. Yeay, kamu dapat hadiah. Boleh sini yuk, yang ngasih bukan saya sayang, tapi mempelai saja. Silakan langsung naik ke pelaminan saja, sama keduanya langsung diberikan. Naik aja ke pelaminan, boleh. Naik aja langsung, naik aja. Nah, oke, okay. Kita masih bagi-bagi hadiah, tenang aja. Coba cek lagi, siapakah di antara Anda yang pulsanya, pulsa ya, bukan kuota ya, pulsanya paling kecil. Ayo, jangan nol, di lain, saya dari kesempatan pasti nol menang ya, tapi saya minta yang paling kecil di atas nol pulsanya, coba. Ayo, ayo. Kalau nol pasti telak menang kan? Kita lihat siapakah di antara mereka yang pulsanya itu di atas nol. 14 rupiah, ya ampun kasihan banget, Beb. Berapa sayang? 5. 5, ya ampun. Ya, oke, okay. Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? 14, 5, ada lagi? Ada lagi? Nanti kamu yang pulsanya paling kecil, siapa namanya? Ozil. Ozil, suara kamu bagus banget. Seperti Tuan Krab. Siapa? Ozil. Oke. Okay. Oke, Ozil, sebelah sini yuk. Aku aja kasih ya kalau buat anak-anak. Nih, kita kasih aja. Ini Ozil yang dapat hadiahnya, teman-teman sekalian. Harus malu loh. Silakan Ozil. Terima kasih buat mama yang sudah mengecekkan pulsa buat Ozil. Hatur nuhun. Silakan. Anyway, hadiah ini tuh isinya tuh kalau saya lihat, saya rasakan ini kayaknya handphone. Terima kasih Ozil, kita berikan. Dan handphone ini akan langsung saya berikan buat dia. Anyway, ada yang mau? Masih ada dua lagi, silakan. Ozil, tentunya kalau sudah dikasih, kamu harus bilang terima kasih buat om sama tante dong. Coba bilang terima kasih. Terima kasih. Yeay, luar biasa banget. Terima kasih Ozil, I love you. Dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Now it's all good, babe. Without that would, babe. Let me go. Amin. Oke, kebetulan juga datangnya gak sendiri sama adiknya nih. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam. Udah lama. Cantik kayak gini. Iya ampun teteh. Serina biasa aja, tapi iya udah cantik mah sudah biasa aja ya. Siapa namanya? Kiran. Oke, Kiran, kamu aku lihat cocok banget nih. Perpaduan warnanya luar biasa. Sudah punya pacar? Udah. Rencana nikah kapan? Semester 2. Ih, nggak apa-apa, namanya rezeki pernikahan itu ya Beb ya. Nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Aku doain kalau kamu sudah siap untuk menikah, jangan dinanti-nanti ya. Karena pernikahan itu membawa berkah. Wah, ya. Dan acaranya sukses menjadi pasangan yang sama. Wah, punya langsung punya momongan ya. Langsung happy terus pokoknya. Bahagia selalu.
Amin, amin. Happy wedding adikku. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, banyak rezekinya. Amin. Terus cepat dapat momongan ya. Amin. Sekali lagi. Sekali lagi happy wedding ya Mel. Happy wedding Mel sama Agung. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga cepat-cepat punya momongan. Adik ya. Jangan marah-marah terus. Kan kita udah gak bisa tidur bareng. Happy wedding buat Melissa. Selamat menempuh hidup baru buat Melissa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Barokah rumah tangganya. Dan diberikan momongan yang soleh, soleha. Pokoknya secepatnya ya Mel. Pokoknya langsung hajar aja Mel. Jangan tunggu lama-lama. Yeah. Happy wedding buat Melissa dan Gugun. Jaya di laut, udara, dan di kasur. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya satu hadiah yang akan diberikan. Dan seperti janji saya ada, dengarkanlah wanita pujaanku. Anyway, aku pengen ngasih cuma ada syaratnya. Aku pengen tahu kamu bener-bener masih single dengan aku. Ya. Yaudah, aku dedikasikan bukan buat kamu tapi buat Dede Bayi ya. Kita kasih aja ya. Adek, ini dari Om yang lucu manja buat Adek. Cus dong. Cus, I love you. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ada perjumpaan, ada perpisahan pada hari ini, telah berjumpa tepatnya di tanggal 27 Maret 2021. Dua orang insan yang sangat berbahagia, Melissa Ginawati dan Gugun Gunawan. Selamat untuk kedua mempelai yang berbahagia. Semoga berbahagia sampai akhir hayat dan tidak kurang suatu apapun. Insya Allah barokah ya. Bapak dan Ibu sekalian, Akang Tete Om Tante, kami juga mengapresiasi kepada seluruh keluarga, handai tolan, kerabat, dan seluruh rekan-rekan Vero luar biasa pada hari ini yang melancarkan tugasnya dengan sangat sempurna. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Wisma Pandawa. Terima kasih banyak kepada Torik Decorations. Terima kasih banyak kepada Audio Catering. Terima kasih banyak kepada Hipro Photography. Terima kasih banyak kepada Ziel Music Entertainment. Terima kasih banyak kepada TNT Wedding Makeup Artist. Terima kasih banyak kepada Tri Project Wedding Organizer. Dan juga Gilang Lee pada masa Raffi Ceremony. Akhirul kalam. Setutup dengan hamdalah aja kali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa dan I love you guys so much.